adalah asistenmu, aku akan membantumu selama proses game. Ini adalah PC Creator. Jadi saya kemarin bongkar-bongkar video saya, ada komentar yang menanyakan pengen game rakit PC tapi di Android. Nah, ini dia saya akan perkenalkan kepada kalian, yaitu PC Creator. Iya, saya Excelsior. Iya, Risen Excelsior. Dan iya, masih muda lah. Kacamata, tapi kacamatanya hilang kemarin. Oke, jadi PC Creator ini hampir 11-12 dengan, kalau yang PC kan namanya PC Building Simulator tuh. Nah, jadi harapan kita menjadi nyata, ternyata ada game rakit PC di Android. Meskipun nggak tahu lah ini kira-kira se-realistis dengan yang komputer, dengan yang di PC atau enggak. Let's get acquainted. Oh, berarti ini ruangan, ini inventory, ini skill, ini order, exchange coin, mungkin semacam ya microtransaction ya, you know kan Android microtransaction semua. Oke, okay. let's start training by accepting. Oke, okay. Motherboard harus LGA 1151, RAM harus di atas 8 GB, SSD harus ada di PC, dan iya, flash driver. Oke, okay, sip. Lu butuh PC ya. Jadi tadi, oh iya dong, ya sama seperti yang di video saya sebelumnya, video yang agak kurang jelas itu saya jelasin ya. Oke, okay, ya, yang saya pernah jelasin di video saya itu apa namanya, dalam pengetahuan komputer ya, ini benar banget nih. Jadi motherboard kita LGA 2011, prosesor juga harus. Kalau soketnya DDR3, RAM-nya juga harus DDR3. Oke, jadi dia butuh casing apa ini? Casing ATX lah ini ya. Dia butuh ini motherboard. Ini nah, dia mau biar gak kena sponsor atau semacamnya. Dari Intel jadi Intel. Namanya unik-unik. Oh, kayaknya lebih keren yang ini nih. Iya, tapi kalau di nyata lu jangan digitukan, lu letak aja tengah biji situ, pencet aja pakai anunya. Iya, lu butuh ininya. Apa namanya tadi maksudnya? Oh iya, pencet aja tadi pakai ininya kan, pakai heatsinknya. Oke, dia butuh Seagate. Oke. Ditembalikan aja namanya. Dan tambahan ini bukan green, ini blue loh. 400 watt dan 15 PWM. Oke, sip. Kasih wah, bisa diwarnain juga. Wah, ini kayaknya kira-kira diapain ini ya? Di mancir. Ini boleh juga nih game. Wah, ini boleh juga loh. Kalau yang di PC itu kan dia memang boleh lah, kalau gue bilang realistis boleh lah. Ini OS-nya lengkap banget cuy. Ini kayak, wah ini gue bilang rekomendasi banget nih. Ini rekomendasi banget nih buat apa? Belajar anak-anak TKJ atau anak RPL. Ini gua rekomendasi ini bener nih. Buat yang gak ada PC, buat main yang PC Building Simulator PC, gua saranin yang ini aja deh, yang Android ini. Bener. Dan 100% video ini gak disponsori sama pembuat gamenya ya. Oke, okay. Oh iya, jadi sebelumnya saya kasih tau sekali lagi, jangan takut. Ini Android ya, ini Android. Saya cuma gak punya HP bagus aja buat anu, buat main sambil ngerekam. Anjir, buntu lagi. Iya, Excelsior. Jadi apa yang bisa kita buat? Sadis. Install driver. Install driver dia. Wah, ada ini juga nih, ada temperatur
komputernya, menginstal program, search driver. Wih, nyari driver. Sumpah, gue rekomendasiin banget nih. Gue kasih tau atasan gue lah, ini cocok nih buat ngajar anak TKJ nih. Oke, selesai. Lalu verify. Wah, tugas kita selesai, boy. Oke, apa ini? Putra enable the PC creator as art supported app. Ya, bintang 5 dah. Bintang 5. Mana dia? Mana dia? Ma. Oh iya, gue ada ini ya. Iya, oh, bintang 5 dah pokoknya game nih, bener. Apa ini? Sadis. Nambah game Valorant. Ada Geekbench program. Wah, keren sumpah. Pecah. Lu bisa apa ini? Bisa upgrade monitor. Wah, ada ininya juga nih. Oke lah, kita jalankan aja kebanyakan ini. Oke, dia butuh PC baru. Oke, dia butuh yang ada water coolernya. Dia butuh yang pakai soket 1151 dan power supply kalau bisa di atas 500 watt. Oke, Mbak. Kita oh iya. Siap itu. Jadi ini tutorial sampai sini aja kali ya. Nono. Gimana caranya? Beli kak? Oh, bukan. Wih, on shop. Wow, kita bisa ini. Bisa punya toko sendiri gitu, jual PC. Wah, keren. Ini apa lagi nih? Mining. Wah, sadis. Bisa. Oh, shit. Kedengar kali. Gua punya HP. Bisa mining. Apa lagi nih? Game studio. Wah, sadis. Sumpah. Ini game fiturnya lengkap banget nih kayaknya nih. Bener. Lengkap. Pas lengkap. Bisa anu restore. Oh iya, seperti biasa. Masalahnya gua butuh ininya. Oh ini. Oke, jadi tadi apa ya tadi? Kan lupa kan? LGA 1151. Oke, Mbak. Kita siapkan semua. Oh, ini cuma reparasi, aman ini. Ini apa nih, repara. Oh, no, gue belum paham. LGA 1151 dan menggunakan water cooler. Oh, salah kan. Menggunakan water cooler. Oke, siap, Mbak. 1151 ya, ini FM2. Enggak. Dia butuh 1151. Ya, yang standar aja lah. Oke, dia butuh 1151. Dan prosesor LGA 1151 ya. Masih ingat kan? Kita kasih yang termurah aja 1151. Oke, itu kalau nggak salah tadi motherboardnya RAM DDR4 dah itu. Bener, DDR4 dah kayaknya. Kasih standar aja, yang murah-murah aja, dia nggak butuh banyak-banyak kok. Yang penting di atas 500 watt. Ya, kasih ini aja lah. Oke. Cooler type. Water cooler. Oke, sip. Kita beli ini untuk water cooler dia. Oke, nggak perlu. OS tak perlu. Kita belikan casing. Tip, cakep. Oke, jadi
cara rakitnya gimana ya? Oh ini dia, create new PC, ya, select motherboard ASRock tadi ya, Intel, oke, pasang pasta thermalnya ya biar no, panasnya tersalurkan dengan baik. Kasih RAM-nya satu aja. Oke. Oke. Tak pakai SSD. Bentar, kayaknya gua ada salah ini nih. Kayaknya dia ada minta pakai SSD dah. Oh, enggak. Selecting PC. Oh iya, benar-benar. Kita ini PC yang dibuat tadi. Wah, sadis panen duit kita. Oke, pelanggan kedua ini tadi apa? You have to install fresh driver, virus, install Windows. Oke. Berarti lu butuh Windows ya. Lu butuh Windows. No. Komputer orang jangan lu disable. Yuk. Oh iya, hidupin lu. Install order. Oh iya, kita belum ada ini ya, belum ada OS ya. Tenang aja. Kita beli dulu OS-nya. Oh, keren. Keren, sumpah, keren. Windows 10 Home sama Windows 10 Pro, buat jaga-jaga. Oke, kita kasih Windows 10 tadi ya. Cakep. Ya, seharusnya ada ini nih. Biar paham ada bagi-bagi partisi kan, ini udah lumayan ini. Ya, dia nge-restart kan. Sama ya, sama dengan yang dunia nyata ini. Keren banget, bener. Oke, masuk. Pecah memang. Cantik game nih, bener. Driver pack. Dia butuh. Oh gila ini. Ini prosesor. Bener gak nih? Coba ya. Carikan drivernya dulu. Ini pak, ini orang padahal yang install driver paling mudah loh. Kenapa harus kita? Bentar. Gue lupa nih tadi kerjaannya seru. You have to clean trash. Oh trash, gue kira virus. Oke, kita hidupkan lagi sekali lagi. Oke, cakep. Kita harus cleaning trash, oke. Jadi tadi itu kita nginstal ulang komputernya ya, mungkin ya virus tah salah nekan download kali kan. Cakep. Oke, di scan trace-nya.
199 MB. Dan iya, oke, selesai semua boy, sama gue selesai cepet. Oke. You have to clean PC. What? Kok bukan ada di anu ya tadi? Salah tekan terus. Bukannya udah ini ya? Atau alah lupa. Beli dua-duanya lah biar anu. Biar hakiki. Ya, ini ngulur waktu jadinya. Lupa gue hilangin virusnya. Install, kasih Avast sajalah, yang murah aja. Oke, cakep. Hilangkan semua virusnya. Ya, selesai. Tak ada lagi yang ini kan? Tak ada lagi kendala. Yup. What the fuck? Why? Jadi ngulur waktu. Rasanya gua udah. Rasa. What? Oh, enggak. Ini bicara masalah realistis. Gua paham nih maksud game ini. Ini gua paham ini. Kalau kita memang, kalau kita inilah, sehabis kita nginstal sesuatu lah ya, nginstal atau ngapus virus ini. Oh iya, gua paham. Nah kan kecil kan 11 MB kan, ya bicara realistis nih, ini bicara realistis nih pada game ini. Udah biar gak ngulur waktu lagi dua kali, gua gak mau bolak-balik, bener, gak mau gua bolak-balik. Tak ada virus. Ya udah oke, sip. Oke, aman. Nah, kan? No thanks, gue gak mau nonton iklan gue untuk YouTube. Oke, apa lagi nih? Oh, ini tenang aja nih, cuma butuh RAM 24 GB ya kan? Oke, jadi lu butuh RAM 24 GB, tapi lu gak tahu mau PC apa. Tenang, gua bisa bikin. Kita cari orang lagi. Lu mau pakai Linux tapi install CS. Emang bisa ya? Wah. Kita coba ini. Kita terima aja semua kontrak-kontraknya lu. Lu punya PC kayak mana dah tadi? Oh yang itu. Lu butuh Linux sama CSGO ya? Kalau gitu gua beli lu. Oke, cakep. BTW itu ngapa dibeli dah? Bukannya CSGO udah gratis ya di Steam? Download Linux, oke. Okay. Yang gue penasaran nih, CS gue bisa di Linux ya? Sumpah nih, beneran nih, CS gue bisa di Linux ya? Ya, configuring hardware. Sadis, dia pakai Ubuntu nih. Restart lagi dua kali. Dan cakep.
Oke, jadi CSGO tadi ya. Wah, beneran nih bisa dimainin nih. Wah, bener. Walah, cuma video. 60. Cuma pas dimainkan nih, PC panasnya luar biasa nih. 90 derajat. Cia, keren. Keren bener. Keren. Suka kali gua. Oke, selesai. Mbak punya PC tadi Linux dengan CSGO ya. Oh iya, kita selesaikan loot tugas dari bapak itu tadi. Dia nggak butuh ini kali, dia nggak butuh spek tinggi-tinggi, dia cuma mementingkan RAM aja. Cuma RAM-nya dia minta 24 GB, berarti ini DDR berapa? DDR3, slotnya cuma 2, nggak mungkin. Kalau itu berarti ya mau gak mau kita harus yang lebih tinggi. Kok RAM-nya 2 sama. Terus cari yang 4 boy. Wah ini dia pas 4. Kita beli yang ini. Entah, kan gue lupa lah. Itu tadi LGA berapa dah? Oh 1151. LGA 1151 ya, kita ingat LGA 1151. Biar gak bottleneck. No. Gak mau. Biar kena bottleneck. Habis dulu nanti. DDR4 ya. DDR4. Kita kasih RAM-nya 8 GB. Beli 4 keping. Cakep. Kasih agak tinggi dikit lah. Ya agak-agak ternama dikit ya. Yang penting dia butuh ada water cooler-nya. Oke, ini dia water cooler-nya. Kalau gitu harus kasih yang 600 watt. Dan buat bapak ini kita kasih yang paling tertinggi lah speknya. Kita kasih casingnya agak cantik dikit. Cakep. Oke, yuk kita create, kita bikin. Oke, sip. Iya, ini aja. Kita ini lagi, lumurin lagi pasta thermalnya, konfirmasi, habis itu kita pasang RAM-nya 8, 16, nggak tahu, gua hantam aja. Oke, cakep, tak pakai SSD ya, memang dia nggak perlu pakai SSD, yang penting ada water cooler-nya. Oke, cakep, selesai. Cakep, duit. Naik level kita, boy. Oke, jadi kita udah talented ya. Nah, oke, jadi ya buat kemarin yang saya lihat di komentar ya, saya tak tahu itu siapa orangnya. Ya, mungkin kalau kamu melihat video ini, ya ini dia. Ini namanya PC Creator. Kamu bisa mendownloadnya di Android sekarang juga, di Play Store. Kalau saya bilang, ini kayaknya betul-betul ngalahin yang di PC nih, PC building simulator yang di komputer itu. Kayaknya lebih ngalahin yang itu. Apa kalau bicara realistis ya? Kalau ini memang real kali, lu bisa untuk belajar ini, bener. Tapi ya, gua gak banding-bandingin, dua-duanya sama-sama bagus dah pokoknya, bener. Dua-duanya bagus. Oke? Nah, terima kasih semuanya yang sudah menonton saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komentar terbaiknya semuanya. See you next time. Have a nice day and goodbye. Saya akan lanjutkan terus perjalanan bengkel Android saya. Maksudnya bengkel PC saya di Android ini ya. Dan yang di komputer juga gak pernah dilanjutin kayaknya. Oke? Ya, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Have a nice day.
And goodbye kalian semua, luar biasa, jaga kesehatan dan happy new normal semuanya.